Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya, amin. Share lagi kegiatan aku hari ini, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Oke teman-teman, ini tuh balik lagi ke videonya ya. Jadi ini tuh di pagi hari aku mau beraktivitas, mumpung anak aku itu hari ini libur. Sebenarnya ini hari Kamis ya teman-teman, bukan hari Minggu. Tetapi tadi tuh ada kayak apa informasi ya bahwa anak TK itu diliburkan dikarenakan apa gurunya tuh mau rapat gitu teman-teman. Alhamdulillah banget mumpung libur, jadi aku mau deep clean dapur, mau deep clean rumah. Ada kesempatan banget sih kalau anak lagi libur itu bisa beraktivitas sepuasnya teman-teman ya. Nah oke, di sini tuh aku lap-lap dulu untuk bagian kompor-kompor di meja-meja, dan aku bawa untuk tutup tedung saji ataupun tutup nasi aku. Aku mau cuci juga teman-teman ya. Jadi pokoknya alhamdulillah ya teman-teman, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan baik. Oke, di sini aku pertama-tama lanjut aja untuk cuci piringnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku bisa nurutin keinginan teman-teman semua juga. Katanya pengen juga dibuatin video yang panjang karena udah kangen, katanya kayak gitu. Ada yang komen, ada yang nge-DM juga, katanya sesekali juga gak apa-apa bun dibuat video panjang. Oke, di sini aku bikinin ya teman-teman untuk video bersih-bersihnya, video panjang, dikarenakan biasanya kalau bersih-bersih itu teman-teman semua itu ketularan ya. Hayo siapa nih di sini yang mager-mageran? Jangan ya teman-teman, jangan terlalu sering gitu ya mager-mageran. Mungkin ada loh yang mager-mageran sampai rumahnya tuh gak keurus. Hayo ngaku siapa nih. Kemarin juga aku sempat baca komenan teman-teman semua di rumah, yaitu ada yang bilang katanya, "Bun kok rajin banget sih setiap hari bersih-bersih rumah, setiap hari masak lah kayak gini kayak gitu. Apa enggak kesel, apa enggak capek gitu ya," katanya. Alhamdulillah teman-teman ya, pokoknya selagi diberikan badan sehat, selalu diberikan nikmat yang luar biasa, pokoknya selalu bersyukur aja sih teman-teman. Alhamdulillah enggak ya teman-teman, enggak yang terlalu capek-capek banget. Capek sih ada gitu ya, tapi kalau dibikin istirahat kayak gitu misalnya, udah ya seperti ini capek, misalnya habis ini capek gitu ya untuk melakukan pekerjaan ini, tapi nanti udah mandi, udah rebahan, santai-santai kayak gitu teman-teman, dan itu tuh bisa kembali lagi seger loh. Apalagi kita tuh menjalaninya dengan senang hati, dengan ikhlas gitu ya teman-teman. Nah kira-kira jawabannya seperti itu ya teman-teman, kenapa kok aku selalu semangat, dikarenakan di sini aku bertujuan untuk menyemangati diri aku sendiri juga. Yang kedua aku niatkan dengan ibadah ya teman-teman, pokoknya semua diniatkan dengan ibadah, gak ada lain-lain ya teman-teman, pokoknya selalu diniatkan aja dengan ibadah biar kita itu juga mendapatkan pahala dan juga bisa menghasilkan juga kan. Ya intinya semua itu serahkan aja kepada Allah, karena kita gak ada yang tahu rezeki ya teman-teman. Ya walaupun sekarang ini memang mungkin video aku masih biasa-biasa aja dan juga belum yang terlalu ramai atau gimana teman-teman, tapi aku juga gak tahu. Kalau Allah bisa menghendaki dan ada malaikat yang lewat itu menaminkan doa-doa aku, siapa tahu suatu saat nanti video aku ini jadi video yang bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah dan juga bisa menghasilkan banyak uang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan itu udah agak sedikit lama ya teman-teman untuk nggak, maksudnya tedung saji ini tuh udah agak lama gitu nggak aku cuci, jadinya mumpung hari ini juga santai gitu teman-teman ya, jadi aku lanjut aja untuk nyuci-nyuci si tedung sajinya. Dan oke, di sini tadi nasi aku udah habis, ya udah deh aku masak nasi aja. Karena kalau apa ya teman-teman, apa sih, tadi tuh suami aku kerja tapi masih ada nasi goreng gitu teman-teman, ya udah aku makan nasi goreng aja sarapannya. Dan ini tuh untuk makan siang ya teman-teman, jadi aku nyolokin dulu untuk nasinya, takutnya nanti kalau nggak cepet dicolokin mati lampu, karena sering loh tempat aku tuh kayak mati lampu gitu teman-teman, ya maklumilah ya wong deso dan orang deso. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman.
Dan oke, di sini aku lanjut aja untuk nyuci-nyuci pakaian ya teman-teman, dikarenakan ya disambil ke sana ke sini kalau udah ada mesin cuci itu tuh rasanya bisa ngebantu banget. Dan oke, di sini intinya juga aku mau bersihin rak piring ya. Ini aku turun-turunin semuanya dulu. Dan aku juga mau lap-lap dulu ya teman-teman, semua aku lap-lap dulu. Dan aku mau natain kembali untuk perabot ataupun untuk peralatan di sini ya. Ya walaupun memang seperti ini aja bentukannya, nggak yang terlalu rapi-rapi banget, tapi setidaknya ya teman-teman kalau kita bersihkan seperti ini nanti akan jauh lebih enak aja dipandang gitu teman-teman. Karena kalau mau beli lemari itu belum ada budgetnya ya teman-teman. Yang lemari khusus untuk piring itu kan ada, lemari yang nggak kelihatan gitu kayak punya teman-teman semua mungkin ya. Oke, di sini aku lanjut aja untuk elap-elap semua yang ada debu-debunya. Aku pakaiin sabun sunlight aja ya teman-teman. Dan ini aku gosok-gosok di sini di bagian apanya, di bagian pegangannya itulah pokoknya. Ini aku bersihin semuanya dan kembali aku tata lagi. Tadi aku belum sapa-sapa nih buat teman-teman semua yang baru mampir di channel aku. Bagaimana nih dengan channel aku? Semoga suka ya. Dan aku mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman semua yang baru mampir di channel aku. Semoga suka dengan video-video yang aku share. Dan teman-teman semua juga yang belum subscribe, boleh banget ya untuk subscribe di channel aku. Semoga channel aku itu tambah berkembang dan selalu bisa memotivasi, menginspirasi teman-teman semua di rumah. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu mendukung, yang selalu mensupport channel aku. Alhamdulillah nih, sebelumnya aku dikasih uang sama suami aku. Suami aku mau berangkat kerja dan itu apa uang gajian semalam gitu teman-teman. Alhamdulillah dikasih ya teman-teman. Jadi lebih semangat lagi deh untuk beraktivitas ya, walaupun uangnya juga dibuat bersama, uang dibuat belanja lah kayak gitu teman-teman. Nah itu suami aku udah berangkat kerja ya teman-teman. Alhamdulillah udah salim juga. Pokoknya alhamdulillah ya teman-teman. Nah, ketika seorang istri di rumah, suaminya bekerja, selalu didoakan semoga selamat sampai tujuan, semoga selalu diberikan kesehatan kayak gitu. Nah oke teman-teman, aku mau kasih tahu kepada teman-teman semua di rumah bahwa aku tuh upload video dalam satu hari dua kali ya teman-teman, di jam 8 pagi sama di jam 5 sore. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, boleh banget ya di pantengin terus channel aku. Jadi ini tuh kayak kelanjutan terus-terus menerus ya teman-teman. Jadi mungkin kali ini pagi, nanti aku buat video lagi siang, nanti buat lagi video sore. Jadi pokoknya kayak ada pat-patnya gitu teman-teman. Nah oke, di sini aku tata-tatain kembali untuk piring-piring, perabot-perabot, dan juga udah aku apa bersihin juga debu-debunya ya teman-teman. Di sini aku tata-tatain lagi ya, walaupun natainnya juga memang seperti ini lagi gitu, tapi setidaknya bisa apa ya dipandang lebih enak aja gitu. Siapa nih di sini yang masih mempunyai rak jadul seperti aku ini, boleh banget ya untuk tulis-tulis di kolom komentar. Karena ini tuh rak jadul ya, menurut aku sih rak zaman dahulu ketika aku ikut ibu aku dulu masa kecil ya, raknya seperti ini teman-teman. Raknya itu rak jadul tapi memang serbaguna dan muatnya banyak teman-teman ya. Ya kalau untuk sisi apa ya, sisi ruginya itu, maksudnya bukan rugi siapa, sisi sampingnya itu yang gak enak juga itu kayak ada debu-debunya, sering kayak ada debu gitu teman-teman, kan gak ada lapisannya ataupun gak ada tutupnya gitu ya. Tapi dalam segi apa bentuk dan muat banyaknya itu memang ini oke banget sih. Menurut aku sih kayak lebih muat banyak banget daripada kayak rak-rak yang ada tutupnya kayak gitu teman-teman. Ya gak apa-apa lah ya, nanti kalau ada rezeki juga insya Allah teman-teman ya bisa kebeli juga gitu. Semua itu kan butuh proses, semua itu juga butuh waktu ya teman-teman. Jadi gak harus instan, yang instan itu cuma mie instan aja. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah oke, di sini aku nata-natain juga perabot yang barusan aku cuci kayak gitu teman-teman, yang dicuci tadi sekalian di tata-tatain. Buat teman-teman semua, siapa nih di sini yang lagi mager-mageran, hayo siapa. Yuk nonton video aku sampai selesai ya biar teman-teman semua ikut semangat, karena aku di sini tuh kalau lagi mager-mager parah kayak gitu teman-teman. Biasanya aku juga nonton video teman-teman semua yang lagi beberes, video teman-teman semua yang lagi bersih-bersih. Pokoknya buat teman-teman semua yang komentar kemarin, masya Allah, yang komentar di giveaway aku, ternyata banyak yang suka dengan channel aku, channel yang sederhana ini ya teman-teman.
Karena menurut aku sih kesederhanaan lebih indah daripada mewah tapi dipaksakan gitu ya teman-teman. Ya kira-kira seperti itu. Siapa sih yang gak suka mewah ya teman-teman? Tapi kan balik lagi keadaan ya teman-teman. Balik lagi keadaan kita gimana, ya kita syukuri aja gitu teman-teman. Jangan dipandang, jangan memandang ke atas ya teman-teman, dipandangnya ke bawah aja gitu ya. Biar apa? Biar kita itu gak kesandung. Kalau kita mandangnya ke atas teman-teman, ya bisa kesandung, dan kalau jatuh ya udah sakit. Makanya kita itu pandangnya ke bawah aja, mandang orang yang di bawah kita, lebih ada yang lebih apa ya, lebih misalnya lebih susah kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kita memang mandangnya ke atas ya, kalau kita nggak mampu gimana teman-teman, ya sesuaikan aja keadaan. Yang penting kita masih bisa makan, bahagia dengan keluarga, akur-akur dengan saudara kayak gitu teman-teman. Ya kira-kira seperti itulah oceh-ocehan aku, ya semoga bisa diambil sisi baiknya aja, karena aku di sini juga masih proses belajar juga untuk memperbaiki diri, masih apa ya teman-teman, pokoknya selalu berusaha menjadi diri yang terbaik aja. Nah teman-teman, di sini aku cuci-cuci sendal ataupun kayak sendal semacam sepatu. Nah buat teman-teman semua yang ingin samaan untuk membelikan sepatu suaminya berbentuk sandal kayak gini, boleh banget ya teman-teman, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Ini tuh bener-bener bagus banget, harganya juga gak terlalu mahal buat pergi-pergi kayak gitu tuh, cocok ya teman-teman. Nah oke, lanjut, ini aku mau kayak gantungin baju ataupun jemur baju di sini dulu. Nanti kalau udah selesai tinggal aja diangkat di luar ya teman-teman. Kayak ketagihan aja kayak gini ya teman-teman. Dulu kan langsung aja aku jemur di luar, tapi sekarang itu kayak lebih enak aja di dalam, kayak ngejemurinnya nanti tinggal diangkat keluar gitu teman-teman. Ya kadang-kadang mood itu kan berubah-ubah ya teman-teman. Kadang pengen seperti ini, kadang seperti itu gitu teman-teman. Nah lagi ngapain nih pada hari ini pas nonton video aku, lagi ngapain? Lagi ada yang lagi masak ataupun ada yang lagi beberes juga, boleh banget untuk kolom ditulis gimana sih? Boleh banget untuk tulis-tulis di kolom komentar gitu loh maksudnya. Suka belibet banget. Nah semoga teman-teman semua nonton video aku sampai selesai ya, biar teman-teman semua itu juga ketularan semangat yang aku kasih kepada teman-teman semua. Cuciannya lumayan banyak nih teman-teman, dikarenakan gak tahu ya karena apa, memang setiap hari cucian aku tuh gak pernah sedikit. Mungkin pernah sih, cuman kayak jarang aja sedikit teman-teman. Pastinya banyak banget. Padahal juga menurut aku sih ganti baju sehari juga cuman satu kali deh. Mungkin apa ya, nggak tahu sih. Cuman 3 anggota, tapi ya nggak tahu kenapa. Nah ini tuh baju aku ternyata tadi tiba-tiba jatuh aja teman-teman, dan alhasil ya udah aku cuci-cuci lagi, dan ini untuk yang kecil-kecilnya aku taruh aja ke wadah apa ember ya teman-teman. Dan oke, di sini juga aku udah lihat apa mesin cuci aku itu udah kotor banget tuh teman-teman, bisa lihat sendiri kan di dalamnya udah kotor banget. Ya udah hari ini juga aku mau beresin juga untuk mesin cucinya ya, biar kelihatan bersih lagi, biar kelihatan kinclong lagi seperti yang punya. Bercanda ya teman-teman, mohon maaf, garing banget ya bercandanya. Gak apa-apa lah ya teman-teman, sekali-kali kan ya bercanda, biar gak cepet tua. Biar awet muda katanya kayak gitu, kalau sering bercanda kayak gitu tuh biasanya kayak awet muda ya gak sih? Itu mitos gak ya? Mungkin ada sedikit benernya kali ya. Dan oke, di sini aku lanjutin aja untuk bersihin si tutup-tutupnya ya teman-teman. Dan aku gosok-gosok juga untuk mesin cucinya di bagian samping-sampingnya, di atas-atasnya, di dalamnya aku bersihin semuanya, dikarenakan ya memang udah kelihatan kotor gitu teman-teman. Aku pengen kayak rencana ngasih stiker, kira-kira kayak bagus nggak ya dikasih stiker. Tapi nggak tahulah, nanti aja.
nanya juga sama suami kayak boleh nggak. Tapi kalau suami aku sih kayaknya nurut-nurut aja sih, nggak apa-apa gitu teman-teman. Tapi ya nggak tahu sih nanti juga ya teman-teman, cuman pengen aja gitu, kayaknya bagus juga dikasih stiker gitu. Oke teman-teman bisa lihat sendiri kan, baju aku udah basah kuyup karena kalau emak-emak udah main air ya beginilah ya teman-teman, basah-basahan, kuyup-kuyupan seperti ini semuanya basah-basah. Dan ini udah hampir selesai nih pekerjaanku hari ini. Gimana nih setelah nonton video aku, jadi semangat lagi nggak untuk beraktivitas? Hayo, pastinya harus semangat ya teman-teman, karena dengan emak-emak yang semangat, insya Allah rumah kita itu akan menjadi nyaman, rumah kita itu akan menjadi rapi. Ya udahlah ya, habis ini aku mau mandi aja biar seger lagi, biar enjoy lagi, biar bisa menikmati hidup. Nah oke teman-teman, alhamdulillah setelah aku bersihin di sini, aku lap-lap kering ya biar nggak kotor lagi gitu teman-teman. Aku lapnya pakai Kanebo seperti biasanya. Dan oke, terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang aku share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.